mata, telinga, mulut. Ini akhlak luaran. Bagaimana kita berkata-kata, apa yang perlu kita dengar, apa yang perlu kita lihat, bagaimana tangan ini nak kita gunakan, bagaimana kaki itu kita nak bawa ke jalan ke mana badan kita ini. Ini yang pokok. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Kalau Rasulullah SAW kata bahawasanya mata tersebut bila melihat aurat adalah satu perkara yang dosa, tak ada siapa yang kata tak apalah, ada excuse tu, ada excuse ni. Tak ada. Tak boleh tambah dan tak boleh kurang. Ini akhlak yang pokok. Bila Rasulullah SAW kata akhlak dalam tidak boleh ada perasaan ujub, kagum terhadap diri sendiri. Aku hebat, orang lain tak hebat, aku bagus lah. Syok sendiri. Rasulullah kata tak boleh. Itu pokok. Sebab tak kira di manakah dia itu dilahirkan, di manakah dia itu dibesarkan, bilakah zaman yang dihidup, tetap sifat tersebut adalah benda yang dilarang dalam Islam, sifat ujub. Jadi itu pokok. Jadi bagaimana pula akhlak yang ranting? Akhlak yang mana bukan perkara pokok. Pokok tersebut Allah dah lengkapkan. Ini dia, kamu ikut akhlak ini adalah akhlak Islam. Tak kiralah kamu kat mana lahir ke apa, selagi mana kamu orang Islam, selagi mana kamu manusia, ikut ini akhlak. Allah dah lengkapkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. Tapi perkara-perkara ranting, akhlak yang ranting ini yang dipertikaikan oleh ulama. Kenapa? Sebab akhlak yang ranting ini, dia ini berubah daripada satu masyarakat ke masyarakat yang lain, satu budaya ke budaya yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Berubah. Apa yang dilihat oleh satu kaum sebagai akhlak yang baik, dilihat pada kaum yang lain akhlak yang buruk. Contoh, kita kalau makan, kita datang, orang jemput datang rumah kita makan, tiba-tiba kita sedawa, gitu. Baik ke buruk akhlak tu? Bagus? Tak bagus? Tak bagus, pada kita tak bagus. Kita orang Melayu tak bagus. Ni apa ni awak ni, sedawa, tutuplah mulut sedikit. Gitu. Ni korang hajar dia cakap. Pada kita. Tapi pada orang Jepun, tak sedawa, korang hajar. Tu dia terbalik. Dia jemput kita makan, kita makan-makan-makan tu kita senyap je. Ni kurang adab dia cakap. Sekurang-kurangnya sedawa lah. Baru dia cakap, bagus. Kenapa? Sebab bila sedawanya, awak enjoy makanan yang saya berikan, awak nikmati, awak hargai, maka awak makan sampai kenyang, sampai macam gitu. Jadi budaya berbeza antara satu sama yang lain. Apa yang dianggap oleh satu kaum itu mulia, tak dianggap oleh kaum yang lain sebagai akhlak yang mulia, akhlak yang buruk. Ini perkara ranting. Perkara-perkara ranting ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa yang diterima oleh masyarakat, sesuatu masyarakat pada sesuatu zaman. Saya bagi contoh, Rasulullah SAW, ada perkara-perkara perbuatan Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW yang kita wajib ikut. Ada sunnah Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW, perbuatannya yang kalau kita buat, masyarakat kita tak boleh terima. Orang Arab boleh terima, tak ada masalah. Orang Arab boleh terima, tapi kita tak boleh terima. Contohnya apa? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW dikatakan tengok sahabat dia sedang tidur, nak kejutkan kerana tak silap saya dah sampai waktu masa solat ke, begitulah. Masyarakat kita, budaya kita nak kejutkan orang dengan tangan. Bangun, dah solat, betul tak? Cuba kita kejutkan dengan kaki. Oi, bangun, tolak dengan kaki kita dekat dengan badan dia. Orang tu terjaga, marah tak? Kalau kita, dia macam buat macam itu, dia pakai kaki kita tolak, dia pakai kaki dia tolak kita punya kaki atau tolak badan kita, kita terjaga, apa perasaan? Tak melenting. Korang hajar, kau ada tangan buat apa, kau tenang kaki. Budaya kita tak boleh terima. Tapi Rasulullah buat demikian. Rasulullah SAW goyangkan sahabatnya dengan kakinya. Sebab apa? Perbuatan tersebut boleh diterima oleh orang Arab, tak diterima oleh kita. Maka kita yang cakap, Rasulullah buat demikian, maka dia kejutkan mak dia dengan kaki dia. Mak, bangun, pakai kaki.
ada kena sepal dengan mak dia pun hajar, kau tak ajar ke belajar ke apa, ini biadab. Eh Rasulullah buat lain, tu budaya boleh terima, ni budaya tak boleh terima. Jadi itu akhlak yang ranting, yang menjadi perbezaan di antara umat, tak sama. Kita pergi negeri Arab, orang Arab kalau jumpa kita ataupun dia kalau gurau dengan kita, dia tonjol kepada kita, dia pegang kepala kita depan ke, gitu ke, tolak ke sikit. Cuba kita kena marah tak? Datang, hei, dia tolak kepala. Dia suka bergurau, maknanya dia tunjukkan dia mesra, dia tolak kepada kita. Ha, tak perang dunia ketiga tu nasib lah. Apa kena aku tak payah fitrah ke? Tolak-tolak kepala. Kita tak boleh terima, tapi orang Arab, no problem. Tolak, okey. Tarik janggut dia pun boleh. Dia tengah marah, kita tarik janggut dia. Ha, urut. Oh, dia suka. Dia boleh cool down. Dia boleh cool down. Orang Melayu jangan marah, kita pegang jangkut ni lagi. Apa kau pegang aku punya jangkut? Sino touch. Tak boleh. Lain. Daya lain. Kita kalau orang itu terlanggar kitanya belakang atau pegang belakang kita atas punggung sikit lah, kat belakang punggung ni dia pegang sedikit, dia tolak, pada kita tak apa-apa. Betul? Pada orang Arab itu boleh perang dunia ketiga. Jangan pegang dia punya belakang, jangan pegang atau terlanggar punggung dia. Fuh, boleh perang. Ha, budaya beza. Ini dikatakan akhlak yang ranting. Maka kita kembali kepada sini. Yang pokok tersebut, sama ada dari sudut akidah, sama ada dari sudut fikir, yang saya katakan rukun Islam yang lima, yang empat tersebut, tolak kalimah syahadah, dan akhlak-akhlak yang pokok ini telah lengkap. Ini dimasukkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. Tak boleh dipertikaikan, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Siapa kau tambah kurang, dia buat agama dia sendiri. Ini agama Islam. Maka ini para ulama berikan istilahnya sebagai syariat.